inilah dia kota Dolok Sanggul ya teman-teman. Cuacanya dingin, sangat sangat dingin. Nah, halo guys, kita sekarang lagi ada di kota Dolok Sanggul ya. Sekalian nih kita mau review hotel yang kita inapin ya, kita bermalam di hotel tersebut. Nah guys, ini hotelnya guys, kita sudah mulai sampai. Ini guys hotelnya, enggak, ini istri saya. Nah ini dia ya, kita coba lihat di bagian samping guys ya, parkiran nih di atas, di atas ya, ini parkiran. Cukup mantap lah untuk area Sumatera Utara ya, ini hotel. Ini tampak bagian depan. Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul. Ini bagian parkirannya. Hotel ini ya, hotel termasuk barulah di sini. Ini manajernya nih. Ini manajernya. Gila lu, Bang. Nih, guys. Ini tampak dari depan. Ini hotelnya Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul. Ya, Kabupaten Pembangkang Sudutan. Lagi ada live musik tuh di dalam. Oke, kita masuk aja ya. Kita langsung masuk. Cakep guys. Banyak pernak-pernik guys. Oke, suasana di kafe nih. Suasana lagi ada live musik. Cakep. Mau sampan-sampan. Oke, kita masuk ke kamar kita ya. Nomor 208. Ya, lorongnya. Tada. Oke. Nih ya, ini tas kita sudah di dalam ternyata. Cukup bagus ya. Kita ambil yang twin. Kita ambil yang twin bed. Oke. Ini taman ya. Saya belum. Ini taman. Cuma masih malam karena gelap. Oke. Untuk kamar worth it ya. Untuk kamar worth it dengan budget yang sekitar 600-an. Oke. Ini bagian kamar mandinya. Tuh, bagus guys. Tuh, bersih. Kita lanjut ke kolam renang ya, kolam renang. Ya guys, ini posisi kolam renang ya, cukup cakep. Oke, ini swimming poolnya.
kursi santai. Cakep ya, dihiasi sama lampu-lampu ya. Kolam buat anak-anak, buat children. Nafla nanti di sini mandinya ya, Nak. Nanti Nafla mandinya di sini buat anak-anak.